Jelajah terkini. Dr. Anes Satmoko Danardono, MSI Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, ulang tahun ke-51, menangis terharu menerima kado baju dari Ibu Hajah Tepi Roatiningsih. Ada apa? Filosofi baju eksklusif Jurnal Media. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap pada hari Rabu 19 Januari 2022 melakukan jalan pagi atau jogging pagi, kegiatan yang dilaksanakan setiap hari oleh Bupati Cilacap. Jogging pada hari ini adalah kegiatan yang luar biasa membekas karena 19 Januari 2022 adalah hari ulang tahun Dr. Andes Satmoko Danardono, MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Menyusuri pagi, udara sehat, Kabupaten Cilacap beserta para pejabat saat Satmoko Danardono ulang tahun ke-51 tahun. Eksklusif program Mlaku-Mlaku Bangun Desa Jaga Indonesia Telusur Pilkada. Selamat ulang tahun, sukses. Sukses Dr. Andes Satmoko Danardono, MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, merayakan hari ulang tahun ke-51 tahun dalam suasana di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap, tepatnya di Gazebo Cilacap. Sederhana, hikmat. Dan Bupati Cilacap memberikan ucapan selamat Ibu Hajah Tepi Roatiningsih beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Honorable Presiden of Cilacap, Bapak Bupati, Bapak Cinta Tusato Pamuji, and his lovely wife, Bunda Teti, my friend, Luke Joking, and my special friend Mas Budi. Thank you Bapak Bupati and Ibu. 51 years last year I was born in Madiun by a woman. He was my mother. Her name Ibu Sukiyati. I love him. And up to now, we are still here. And thank you, especially Bapak Bupati, has supported me about everything. And my friend, this morning I am happy. And thank you for your support and this celebration. Dengan terbakar terharu, Dr. Satmoko Danardono, MSI Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, merasa Bupati Cilacap dan
dan Ibu Hajar Tejo Ratinisi adalah orang tua daripada Dr. Nesat Moko Danardono MSI. Dan Dr. Nesat Moko Danardono juga mendapatkan baju dari Ibu Hajar Tejo Ratinisi. Apakah filosofi baju ini menjadikan Satmoko Danardono melenggang menjadi Sekda Cilacap menggantikan Farid Makruf? Ikuti terus Jurnal Media. Pak Bupati, Pak Satmoko ulang tahun, Pak Bupati. Happy birthday, Satmoko. 51 tahun. Semoga dengan umurnya ini, umur yang sangat matang, dewasa, tugas yang sangat berat, yaitu di Dinas Pendidikan, yaitu bagaimana mempersiapkan generasi muda, generasi anak-anak. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan dalam melawan perubahan ini, yaitu hanya melalui satu kata, yaitu pendidikan. Yang kedua adalah sehat. Jadi Bangga Bangun Desa, pendidikan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Artinya Bangga Bangun Desa itu harus dilanjutkan. Siapapun nanti yang melanjutkan harus Bangga Bangun Desa. Terima kasih, selamat ulang tahun. Ya, Pak. Pak, tadi Ibu memberikan baju, Pak. Mungkin ada simbol atau gimana, Pak? Baju ya untuk dipakai. Jadi kalau sudah memakai baju berarti ya mereka bukan telanjang lagi. Berarti sudah siap untuk. Ya, terima kasih, Pak. Jurnal, Pak. Buka, Mas. Buka, Mas. Pakai, Mas. Semangat, selalu sehat, berkah, dan menjalankan amanah. Ini yang kita harapkan ke depan, agak jelas ke depan anak-anak kita, anak-anak sumber daya manusia luar biasa, dan bisa mengantarkan jelas ke depan kita yang percaya. Amin, amin ya Rabbal. Bu, tadi Ibu memberikan kado sebuah baju, Bu. Apa ini pertanda, Bu? Pertanda apa kamu? Manusia itu harus pakai baju. Baju itu intinya ini pelindung, satu untuk pelindung, dua menghangatkan tubuh, intinya gitu. Wong Jawa itu baju itu menjadi sebuah wibawa, Bu. Apa ini wibawanya Pak Satmo untuk baju itu, Bu? Iya, sudah wibawa dari dulu. Oh, ya, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Pak, assalamualaikum, Pak. Pak Satmo ulang tahun, Pak. Apa harapannya, Pak? Tentunya yang pertama, semoga beliau salah satu kader yang terbaik di Kabupaten Cilacap terus diberi kesehatan panjang yang manfaat, semangat yang terus tumbuh untuk terus bisa berpartisipasi, berkontribusi yang terbaik untuk bisa bersama-sama membantu Bapak Bupati terus melaksanakan Bangga Bangun Desa. Ya, terus berkarya yang terbaik. Siap, ribuan guru juga pernah menjadi komandan jenengan, Pak, di sekolah Pak, gimana, Pak? Siap. Pak, Pak Satmoko salah satu pesaing Anda, Pak, di calon Sekda, Pak. Tanggapannya, Pak? Tidak ada persaingan di sini, semua yang terbaik dan tentunya pada saatnya nanti kita akan sama-sama membangun Cilacap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jatuh, ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Satmoko. Ya, semoga kita kemalnya umur dan bisa memajukan, lebih memajukan lagi untuk Dinas Pendidikan, terutama untuk meningkatkan Bangga Bangun Desa, pilar satunya. Ya, selamat Pak Satmoko. Oke, terima kasih, Pak. Selamat ulang tahun Pak Satmoko yang ke-15. Luar biasa. Aduh, dan dia menganam si paling enak menganam dunia, ya. Matur nuwun Pak Satmoko. Pokoknya sukses selalu Bangga Bangun Desa, pilar pendidikan. Sekelalen dikawal terus. Aja ngasih mundur. Terus Pak Satmoko maju, ya kelabine main nyok dibagi kaso. Sukses. Ya ini sahabat jurnal. Gimana? Selamat ulang tahun buat Satmoko, semoga sukses tambah usianya. Banyak tambahan je, Pak Adironi je, patang mangkok, uli rong bubus, matur nuwun Pak Adironi. Sos. Nih posnya ini nih. Selamat ulang tahun buat Pak Satmoko, semoga Pak Satmoko selalu sehat. Eksklusif jurnal, like, subscribe, share dan komen.